Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang ada di rumah. Selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Hari ini Dapur Bunda Anak-anak akan membuat kuah kerupuk opak atau kuah kerupuk kuah khas Minang dan mie ala Dapur Bunda Anak-anak. Oke bunda, bumbu untuk kuah kerupuk kuahnya ya bunda, daun sop dan bawang pring, daun salam, daun jeruk, lengkuas, bawang putih, bawang merah yang tadi iris ya bunda, sebanyak 4 biji ya bunda, serai, daun kunyit, cabai rawit, tepung beras, air secukupnya, bawang putih, bawang merah, merica dan ketumbar, lengkuas, jahe, cabai giling untuk bumbu halusnya ya bunda. Dan yang bikin enaknya itu bunda kuahnya itu karena memakai betul-betul bumbu asli dari Padang ya bunda, atau bumbu khas Minang, bumbu kambing nomor satu asli, dan minyak miso atau minyak sate ya bunda yang bikin enak, Royco, garam dan micin. Oke bunda, mau tahu kelanjutannya videonya cara bunda memasak? Oke bunda ya, ikuti Dapur Bunda Anak Masak bunda. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bunda channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Setelah aromanya keluar, baru kita kasih air ya bunda. Kita tunggu nanti sampai mendidih ya bunda. Oke bunda, sambil nungguin kuahnya mendidih, kita aduk dulu ya bunda tepung dengan air ya bunda, biar tidak mengumpal ya bunda. Tepung tadi kita aduk dengan air secukupnya aja ya bunda, sambil nungguin kuahnya mendidih. Setelah mendidih kuahnya baru kita masukkan ya bunda. Aduk dulu. Oke bunda, setelah mendidih baru kita masukkan bumbunya secukupnya ya bunda, bumbu kambingnya secukupnya ya, secukupnya. Baru kita masukkan micin dan garamnya ya bunda. Baru kita masukkan Royco. Ini ya bunda, kita masukkan ini bumbu satenya. Kita masukkan. Ini bunda, setelah mendidihkan bunda, baru kita masukkan tepung beras yang telah kita aduk sama air tadi ya bunda. Pelan-pelan kita masukkan biar nggak mengumpal. Kita aduk sambil sambil kita aduk, sambil kita masukkan tepungnya ya bunda. Baru kita masak sampai betul-betul rasanya mateng. Oke bunda, sudah matang ya bunda kuah kerupuk opaknya ya bunda, atau kuah kerupuk kuahnya kita dinginkan bunda. Ini opaknya ya bunda, opak kita siramkan sama kuahnya ya bunda.
garam kuah. Setelah itu kita kasih mie di atasnya ya Bunda. Siram lagi sama kuah. Jadi deh Bunda, kuah kerupuk kuah opak sate Padang ya Bunda, makanan khas dari Pariaman.